Website, atau kita akan belajar membuat website menggunakan Next.js. Next.js itu apa sih? Next.js adalah React.js framework yang digunakan untuk production. Jadi kalau kita ngecek di halamannya Next.js, ya halamannya Next.js, ketika kita baru pertama kali buka, tagline yang diusung oleh Next.js adalah the React framework for production. Next.js memberikan experience terbaik bagi developer dengan semua fitur yang dibutuhkan untuk production. Hybrid static dan server rendering. Jadi dia bisa server client side render atau server side render. Next.js juga support untuk penggunaan TypeScript, smart bundling, routing, routing dengan prefacing, dan ya banyaklah. Nah, di tutorial kali ini kita akan belajar bagaimana caranya mendevelop sebuah website menggunakan Next.js. Untuk itu, mari kita persiapkan tools-tools yang harus kalian punya. Yang pertama harus kalian punya adalah Visual Studio Code. Ini kalian bisa download gratis. Lalu kalian harus punya Node.js terinstall. Ini juga kalian harus punya, dan ini bisa di-download secara gratis. Saran ketika kalian menggunakan atau ingin mendownload Node.js, gunakan versi LTS. Jangan menggunakan versi current, karena versi current ini biasanya versi-versi yang baru dikembangkan. Sedangkan versi LTS-nya, long term support, itu adalah versi stable kalau saya bilang. Jadi dua hal yang harus kalian punya adalah Node.js dan Visual Studio Code. Nantinya kita akan membuat sebuah website menggunakan Next.js dan juga menggunakan Tailwind sebagai CSS framework-nya. Jadi kalau teman-teman terbiasa menggunakan framework CSS lain seperti Bootstrap atau Materialize, itu tidak apa-apa. Tapi di contoh kali ini saya akan menggunakan Tailwind CSS. Oke, dan jika kalian ingin mencari contoh atau sampel website, desain website, saya biasa menggunakan atau mencarinya di Pinterest. Ini banyak banget, jadi kalian bisa cari yang sederhana atau simple. Oke. Sebelum itu juga, kita akan coba untuk menginstall atau mengecek apakah tools-tools yang dibutuhkan itu sudah ada. Kita bisa cek di terminal. Misalnya kita mau ngecek node-nya apakah sudah terinstall, itu kita bisa ketikkan node version dan juga npm version. Kenapa kita butuh cek npm juga? Karena node JS punya package manager, yaitu namanya npm, Node Package Manager. Jadi dua hal ini yang harus kalian punya. Oke, untuk membuat project Next.js baru cukup simple. Kita tinggal tentukan direktorinya. Saya akan coba membuat direktorinya di sini. Nah, kalau kita cek di dokumentasinya, oke, get started. Nah, untuk memulai sebuah project Next.js, kita cukup mengetikkan npx script next app, atau kalau ini menggunakan TypeScript, bisa menambahkan TypeScript. Lalu nama projectnya.
Atau kalau kalian menggunakan MacBook, di sini saya mencontohkan menggunakan Windows ya. Tapi kalau kalian menggunakan MacBook atau iOS, nah kalian bisa juga menggunakan dengan Yarn. Oke, saya akan contohkan penggunaannya menggunakan NTX. Kita tinggal ketikkan NTX with Next. Silahkan menggunakan latest atau tidak disebutkan juga dia akan menggunakan yang latest. Misalnya kita mengikuti contoh yang ada di dokumen, kita akan menggunakan latest. Untuk saya pribadi, saya lebih prefer menggunakan TypeScript. Tapi kalau teman-teman tidak ingin menggunakan TypeScript, dikosongkan saja dan dia akan otomatis menggunakan extension JS. TypeScript, tapi karena saya lebih cenderung menggunakan TypeScript, maka saya akan menggunakan TypeScript dan kita beri nama projectnya apa, misalnya tutorial next, pelan-pelan next week. Oke, di enter. Oh ya, untuk menginstalnya kalian memerlukan koneksi internet. Kalau keluar command prompt seperti ini, tinggal diikuti saja. Lalu Synapse akan diinstall sesuai dengan dependensi-dependensi yang ditentukan sebelumnya oleh Next.js. Agak lumayan, tergantung koneksi internet teman-teman. Mungkin sambil nunggu instalasinya, kita bisa cobain untuk lihat-lihat apa aja yang disupport oleh si Next.js. Di sini ada page, bagaimana dia. Oke, Next.js itu bisa menggunakan routing, jadi sangat mudah sekali menggunakan routing di Next.js. Nanti kita akan belajar. Lalu ada API routes. Ini juga sebenarnya Next.js bisa difungsikan sebagai API, bukan sesuatu yang mempunyai layout. Tapi kita tidak akan menggunakan Next.js. Kali ini kita tidak akan membuat Next.js sebagai API, tapi kita akan membuat sebagai sebuah website yang mempunyai tampilan view. Oke. Salah satu feature di Next.js, fast refresh. Jadi kalau kita habis melakukan perubahan code, lalu kita pencet save, dia akan otomatis merender tampilan di browser. Oke, ini data facing, saya bilang dia bisa get server side props, static page, nanti kita akan belajar detailnya. Juga bisa client side data facing. Kalau kalian memilih client side data facing, ini seperti halnya kalian menggunakan JavaScript framework lainnya. Tapi satu hal yang bisa dilakukan oleh Next.js adalah server side. Jadi dia bisa merender tampilannya, datanya dari server side. Kita lihat apakah sudah selesai instalasinya. Oke, ini sudah selesai. Kita masuk ke foldernya. Kita masuk ke folder Next.js yang kita buat, cd next. Lalu kita buka Visual Studio Code. Oke, ini tampilan Visual Studio Code kita. Kita akan berbesar sedikit. Akhirnya.
Oke, kita akan melihat struktur foldernya di sini. Kita kita bisa lihat. Oke. Nah, ini adalah struktur folder dari Next.js. Ada halaman page. Halaman page ini nanti fungsinya adalah setiap halaman yang akan kita buat, kita akan membuatnya di halaman page. Lalu ada halaman public. Ini kalian bisa gunakan image-image yang kalian inginkan untuk tampil di website. Taruh di folder public. Dan ini adalah folder style. Ini tempatnya CSS-CSS yang kalian akan gunakan. Global CSS digunakan di seluruh aplikasi kita. Nah, ini ya. Lalu kita bisa coba untuk menjalankan aplikasi Next.js. Kita butuh ke lakukan npm dan dev. Oke, di sini ada banyak ya. Di sini ada run dev, ada build dan start. Apa bedanya? Ketika kalian melakukan run dev, berarti kalian sedang melakukan pengujian tahap development. Jika developmentnya sudah selesai dan kalian ingin melakukan build terakhir untuk naik production, kalian bisa melakukan dengan npm run build. Lalu bedanya dengan npm start adalah npm start akan menjalankan aplikasi yang telah kalian build di production mode. Jadi itu bedanya ya. Bedanya antara dev, build, dan mode. Oke, aplikasinya sudah selesai. Ada di URL localhost 3000. Kita copy aja, lalu kita buka di browser. Nah, ini adalah tampilan awal ketika kalian baru memulai membuat project menggunakan Next.js. Ini adalah halaman yang ada di page index.tsx. Oke, kita coba jelaskan satu-satu kenapa di sini tsx. Mungkin kalau kalian menggunakan atau tadi tidak menggunakan TypeScript, kalian akan mempunyai extension index.js. Oke. Nah, tadi halaman utamanya itu di-provide dari page index.tsx. Kalau kita buka halaman index.tsx, di sini ada code yang mendeskripsikan. Kita buang saja ya. Simpel lagi nih, kalau kalian belum pernah menggunakan React sama sekali, kalian merubah tampilan hanya yang ada di dalam scope-nya return. Dan return harus mengembalikan satu pair. Jadi kalian nggak bisa melakukan seperti ini. Ini namanya double pair tagging-nya. Tapi kalian harus memasukkannya di dalam satu pair. Biasanya saya tidak memberikan div di awal, tapi saya memberikan tag kosong. Lalu kontennya saya isi di dalam. Seperti ini ada contoh dari perubahan indeks. Nah, seperti saya bilang tadi, ketika kita save, maka dia akan otomatis merender ulang. Kita coba ya. Lihat di command line ini saya save filenya, maka command line-nya akan mengcompile ulang dan tampilannya pun langsung berubah. Ini adalah contoh dari perubahan. Itu aja untuk awal dari tutorial
pembuatan website menggunakan Next.js. Nah, di kesempatan berikutnya kita akan membuat atau mengintegrasikan Sitewheel CSS ke dalam project Next.js kita. Kita sebentar. Kalau tinggal buka di dokumennya Tailwind CSS ada di sini, terus dokumentasi itu tinggal di scroll aja ke bawah, dia punya integrasi dengan Next.js, atau kalau tidak ketemu kalian tinggal klik aja Next.js. Di sini ada install Tailwind CSS with Next.js, kalian buka. Nah, inilah projectnya, cara kita sini install Tailwind CSS menggunakan. Kita akan coba ini di kesempatan berikutnya. Ini adalah halaman terakhir ketika kita membuat project baru menggunakan Next.js. Kita telah mengubah file index.tsx yang ada di file di folder page. Nah, kali ini kita akan menambahkan Tailwind CSS untuk diintegrasikan dalam project Next.js kita. Caranya gimana? Hanya ada dua komen yang perlu kita lakukan. Pertama adalah kita menginstall Tailwind CSS, Post CSS, dan Auto Prefixer. Kita copy saja, lalu kita pindah ke terminal. Oke, kita mati dulu. Terminal harus jalan. Terus kita copy-kan dan enter. It takes some time, yang perlu diingat adalah ketika kita melakukan npm install berarti kita membutuhkan koneksi internet. Jadi harap dipastikan kalian mempunyai koneksi internet, kalau enggak ya enggak jalan-jalan. Oke. Sintaks pertama sudah diselesai. Apa yang dilakukan di sini adalah kita menginstall Tailwind CSS, Post CSS, dan Auto Prefixer pada aplikasi Next.js kita. Lalu yang kedua adalah kita menginisialisasi file Tailwind config. Hal yang sama kita lihat, kita copy saja di baris kedua ini npx tailwind css ini. Lalu kita copy-kan di terminal dan enter. Oke, di sini sudah selesai. Create Tailwind CSS config file, Tailwind config, dan post CSS config JS. File seperti apa? Kita bisa cek di Visual Studio Code. Di sini akan ada dua file baru. Post CSS config.js, lalu ada Tailwind config.js. Oke, kita kembali ke browser. Ada beberapa hal yang harus kita tambahkan, yaitu di modul export kita akan merubah file Tailwind config.js kita. Kita akan menambahkan dua baris ini di file di array konten. Ini apa? Ini kita mendaftarkan bahwa setiap ada file dalam extension JS, TS, JSX, atau TSX yang ada di page atau komponen adalah file yang akan kita auto-generate untuk di-render ulang di file config. Ini berkaitan dengan webpack rebuild. Kita buka saja VS Code kita, lalu kita pilih Tailwind config.js. Di bagian konten, kita tambahkan, paste saja, lalu disimpan. Setelah itu, jangan lupa kita harus running ulang
Baru tadi saya matiin ya. Oke, kita saya cuma bikin satu tab lagi untuk running. Oh salah, sudah jalan, kita bisa lihat di si browser kita. Localhost 3000 ini masih sama ya, karena kita belum melakukan perubahan apapun, tampilannya masih sama. Lalu kita akan coba menambahkan tag-tag yang ada di Tailwind. Kita akan coba kasih container, berarti dia akan ada di tengah-tengah. Kita edit saja, kita kembali ke Visual Studio Code kita. Lalu kita ubah di halaman atau di file index.tsx atau index.js, tergantung kalian. Kita buang dulu import-import ini karena belum kita gunakan, atau kita komen dulu karena nanti kita akan belajar atau memahami apa itu head di next.js, image di next.js, dan saya hanya menggunakan global CSS. Kita buang saja, tidak saya gunakan. Oke, sebelum kita menggunakan Tailwind CSS, kita sudah menginstalnya, tapi kita belum memasukkan si Tailwind CSS ini ke dalam file yang kita butuhkan. Nah, kita harus menambahkan, kita harus mengimport Tailwind CSS-nya di global CSS agar dia bisa kerender di semua halaman. Apa yang harus kita import? Kita pergi lagi ke browser. Tailwind CSS hanya tiga ini saja. Kita kopikan global CSS. Kita copy, lalu kita kembali ke VS Code kita. Di global CSS, kita hapus aja semua. Ini kalau kita lihat di terminal kita, dia recompile semua, atau kita bisa dengan sengaja untuk melakukan recompile. Kita terminate dulu sebelumnya, lalu kita running ulang npm run dev. Ya sudah jalan, localhost 3000. Oh, itu jika sesuai tag-tag yang short file, ya sudah tidak apa-apa, ini hanya warning doang. Oke, kita kembali ke browser, ke Visual Studio Code kita. Lalu kita akan mulai menggunakan Tailwind CSS pada halaman website kita. Kita buang dulu, atau kita cut dulu sebelumnya. Kita tambahkan div sebagai pengikat. Ingat, ini adalah Next.js, ini adalah framework React.js. Jadi kita tidak bisa menggunakan class name. Kita bukan class, tapi kita harus menggunakan class name. Lalu nama classnya sini kita akan, oke, div ini adalah div terluar, jadi saya akan memberikan dia full width. Oke, kalau kalian bingung sintak apa aja yang kalian bisa gunakan dalam Tailwind, kalian boleh kembali ke browser kalian. Lalu kalian bisa mulai belajar satu-satu dari dokumentasinya Tailwind. Di sini banyak ya, ada screen. Kita mulai dari width. Ini yang tadi saya tambahkan, width. Waveful adalah oh ya, oke. Width
full berarti dia menggunakan read 100%, 100% dari seluruh halaman. Tapi kalau waste screen berarti dia mengambil full satu layar dengan besaran layar. Di CSS normalnya itu adalah 100 view width. Wmin adalah minimal konten, Wmax adalah maksimal konten, dan Wfit adalah width yang fit terhadap kontennya. Jadi di lebarnya itu tergantung pada kontennya. Tapi tidak perlu dipusingin dulu, kalian bisa baca-baca lebih lanjut. Kita akan kembali ke Visual Studio Code kita untuk menambahkan container. Jadi di sini adalah daftar luar. Daftar luar saya ambil Wfull, atau tadi kita bisa coba Wscreen. Untuk mengambil lembar layar, lalu di dalamnya kita tambahkan dikurang. Kita kasih class name-nya adalah container dan mx auto. Container adalah, kita lihat di dokumentasinya Tailwind. Jadi dia punya lebar yang sudah disesuaikan, yaitu container. Dia tidak akan mengambil seperti ini. Jadi container itu kalau kita kasih warna, kita kembali ke Visual Studio Code-nya, kita kasih warna, container itu tidak mengambil keseluruhan layar. Jadi kita coba kasih warna dulu. Untuk mengambil warna, background adalah BG. Warnanya, misalnya warnanya adalah abu-abu, gray, dengan opacity berapa persen? 100, bukannya 1%, tapi ini poin. Kita lihat di browser, sudah jalan, oke. Kalau sekarang mungkin belum tampil, kita butuh konten di dalam div-nya. Kita pastikan yang tulisan tadi. Kita lihat di browsernya tampilan yang sudah di render ulang secara otomatis oleh NextJS-nya ya, warnanya kurang terlihat oleh ganti warnanya jadi biru. Kita kembali ke Visual Studio Code, warna background-nya kita ubah jadi dan opacity-nya kita naikin jadi 500. Di sini bisa lihat ya warna merahnya. Enaknya pakai Visual Studio Code. Kita kembali ke browser, kita lihat apa yang berubah ya. Sudah berubah di sini, kalian lihat. Jadi warna merah ini lebarnya tidak mentok ke kiri atau ke kanan. Lebarnya ini karena kita menggunakan container. Class container di sini, class container nya Tailwind, lalu mx auto adalah margin sumbu x. Jadi kalau kalian bisa bikin metrik ya, bisa ada sumbu x dan sumbu y. Nah, margin x itu adalah kiri kanan, margin kiri kanannya auto, jadi dia di tengah-tengah. Tapi kalau kita misalnya membuang mx autonya, lalu kita kembali ke browser, kita refresh dulu. Oke, di browser sudah terlihat ya, dia sudah pindah ke kiri karena tadi. Jadi lebar kontainer itu adalah dari ujung kiri sampai warna merah ini saja, karena kita ingin meletakkan box merah ini di tengah layar. Jadi kita memberikan margin kiri kanannya auto, margin kiri kanan auto. Untuk di Tailwind itu kita bisa menggunakan mx. Jadi di Tailwind itu ada dua sumbu ya, ada sumbu mx ini buat kiri kanan atau sumbu y untuk top dan bottom. Karena kita pengen kiri kanan ya.
terus kasih sumbu X-nya auto. Auto itu berarti dia akan mengukur kiri kanannya secara seimbang dan menaruh box kontainernya di tengah-tengah. Kita lihat di browser. Ya, sudah ke tengah lagi ya. Nah, ini. Oke. Jadi kita akan menggunakan box merah ini sebagai, atau kita mau memberikan padding atau margin top ya. Jika kita menggunakan Tailwind, itu sangat simple sebenarnya. Kita coba cek dulu dokumentasi Tailwind. Margin. Oke, kalau kalian tidak di sini, kayak tadi saya bilang ada sumbu X, ada sumbu Y, ada top, ada bottom, top atas, bottom bawah, R itu right, sisi kanan, L itu sisi kiri. Jadi kalau kalian tidak mendefine sumbu mana yang kalian ingin kasih margin, maka dia akan kalian cukup menuliskan M dan marginnya berapa. Nah, berarti kalau begini dia akan keseluruhan margin ya, overall margin sini. Jadi kalau misalnya M1 berarti marginnya adalah 0,25 rem. Satu ini bukan satu pixel, tapi satu ini adalah pembandingan yang disediakan oleh si Tailwind. Untuk satu ini nilainya 0,25 rem, 1/4 rem atau 4 pixel. Jadi kalau kita ngasih sumbunya, sumbu X, maka dia akan memberikan margin kiri dan kanan sebesar 1, sebesar 0,25 rem. Kalau kita mengasih sumbu Y, MY, berarti kita memberitahu si Tailwind, oke, silakan kalian mengasih margin di top dan bottom. Nah, case kita kali ini, kita hanya ingin menambahkan margin top. Nah, berarti kita akan menggunakan MT. MT8 biasanya saya menggunakan untuk nilai minimum spacing 2 rem nilainya. Kita akan coba. Kita kembali ke Visual Studio Code. Lalu kita akan menambahkan margin top. Tambahkan margin hanya di atas top. Nilainya adalah 8. Kita save, lalu kita lihat. Ini sudah ada compile baru. Lihat di browser. Oke, kita sudah punya margin top yang nilainya 2 rem. Oke, kita akan coba ubah box merah ini. Kita akan berikan padding sehingga tulisannya tidak mentok kiri. Dan kita akan memberikan rounded agar tidak siku apa terlalu tajam sikunya. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code. Oke, di box merah tadi kita sudah menambahkan margin ya. Margin kiri kanan auto sehingga dia ada di tengah dan margin top 8. Lalu kita ingin menambahkan padding di semua sisi. Berarti kalian bisa tebak ya. Kalau margin itu M, berarti kalau padding itu adalah P. Lalu karena saya ingin menambahkan paddingnya di semua sisi, maka saya hanya mendefine P-nya saja. Saya tidak mendefine sumbu X, saya tidak mendefine sumbu Y, atau saya tidak mendefine sisi kiri atau kanannya. Tapi yang saya akan taruh semua. Jadi hanya P, lalu nilai paddingnya saya akan kasih 8 juga. Nah, apa yang terjadi? Kita lihat dia ada compile baru lagi dan di browser akan tampil paddingnya.
Jadi tulisannya tidak mentok ke kiri, tidak mentok ke atas, tidak mentok ke bawah seperti sebelumnya, tapi kita telah menambahkan padding di setiap sisinya. Tahunya dari mana? Kalau kita bisa coba di inspect element. Kita lihat ininya, atau kalau kalian menggunakan inspect element itu, nah ini, ya bisa dilihat nih. Nah, ini kontennya, ini ada paddingnya, lalu ini ada bordernya, ini marginnya. Oke. Lalu kayak tadi saya bilang, kita akan menambahkan rounded sikunya, apa sikunya biar tidak tajam. Kita coba cari ya komponennya apa di tailwind, pergelangan round, rounded border radius ya namanya, rounding corner spherically. Oke. Seperti halnya margin dan padding, rounded corner atau border radius itu juga punya penempatan posisinya ya. Jadi kalau di untuk rounded itu ada TL top left, ada TR top right, ada BR bottom right, BL bottom left. Jadi ada di sini sisi-sisinya. Oke, dan poin berikutnya adalah size, ukuran seberapa besar lingkarannya ini, bordernya ini, border radiusnya. Nah, size-nya sendiri itu biasanya untuk tailwind itu punya dari SM, MD, LG, XL. Jadi ada SM small, MD medium, LG large, dan extra large XL. Oke, kita akan coba ya. Kita akan memberikan border radius untuk semua sisinya. Berarti kalau untuk semua sisinya, saya hanya mendefine rounded dan size-nya. Kita lihat ya, kita bisa pindah lagi. Ini posisi sebelum dirubah, lalu kita kembali ke Visual Studio kita. Kita tambahkan border radius. Tulisannya bukan border radius ya, tapi rounded. Rounded berapa besar? Tadi saya bilang kita ada SM untuk small, medium untuk MD untuk medium, LG untuk large, extra large, 2XL, 3XL, dan full. Oke, full itu border radius 999 pixel. Nah, kita hanya akan menggunakan yang LG. LG itu 8 pixel, MD itu 6 pixel, SM itu 2 pixel. Kita akan menggunakan LG. Oke, kayak tadi sebelumnya saya bilang ya, kalau kita tidak mendefine posisinya, maka dia akan berimpact ke semuanya. Oke, kita save, kita cek sudah ada compile terbaru. Nah, kita cek di browser. Oke, di browsernya sudah tampil sisi-sisinya, sisi kiri. Top left, top right, bottom left-nya sudah corner. Oke, okay. Ini adalah pembuktian bahwa tailwind yang kita inginkan sudah terintegrasi dengan Next.js kita. Kita akan coba merubah background-nya jadi abu-abu lagi untuk menyesuaikan dengan teksnya. Sorry. Oke, okay, kita akan coba ya. Kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita rubah backgroundnya jadi gray. Ah, ini mungkin entah bug entah kekurangannya, ini mesti di spasi dulu baru ada helpernya. Gray biar agak terlihat, saya kasih warna 300. Kita cek di browser, harusnya sudah berubah ya, sudah berubah. Nah, berikutnya kita akan coba untuk manipulasi tulisan ya, teks yang ada di sini. Kita akan memberi warna
tulisan, kita akan coba cek di Tailwind dokumentasinya untuk memudahkan kita cemerlang teks. Terlalu banyak ya. Text color. Oke, text color ya. Kita coba text color. Ya, sama halnya dengan background, kita bisa mendefine text dan warnanya langsung. Nah, kita akan coba warna yang text tone. Saya juga nggak tahu sini warnanya apa. Kita cobain aja ya. Text tone 900 atau text tone 700. Kita kembali ke Visual Studio Code kita. Kita akan rubah di sini H2 di bagian H2-nya kita rubah, kita kasih class, ini kelasnya bukan kelas biasa tapi kelas name, karena ini adalah React component pada dasarnya, jadi kita menggunakan kelas name. Lalu kita berikan text, text stone. Teksturnya masih abu-abuan ini. Text slate 500 deh, biar akan ada warnanya. Save, lalu kita cek kembali ke browser apakah sudah berubah. Ya, sudah berubah ya. Tapi karena warnanya terlalu sama dengan backgroundnya, mirip dengan backgroundnya, jadi tidak terlalu terlihat. Tapi sebenarnya kita bisa menggunakan konsep warna yang sama dengan background. Misalnya kita mau ngasih warna ini, bisa ya. Kita save, langsung berubah. Jadi di sini berubah. Jadi Visual Studio Code-nya saya tambahkan, saya ganti tadi warna slate menjadi warna blue. Nah di sini ya. Oke. Itu berarti dengan begini kita sudah menyelesaikan integrasi Tailwind CSS dengan Tailwind CSS dengan Next.js yang kita buat sebelumnya. Pada sesi berikutnya kita akan coba untuk membuat layout sederhana untuk membuat blog menggunakan Tailwind CSS dan juga Next.js. Tapi hanya halaman statik, kita belum masuk ke integrasi API. Tapi setidaknya kita sudah bisa membuat halaman website kita menjadi lebih baik. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah membuat halaman indeks. Ada beberapa code yang saya rubah, hanya di ya, teksnya saya kasih tulisan ini halaman indeks karena kita akan membuat routing berpindah-pindah halaman. Ada tiga halaman yang akan kita buat, yaitu halaman about, halaman blog, dan halaman blog detail. Blog detail itu berarti baca artikelnya, postingan detailnya. Oke, kita mulai saja. Ini adalah posisi terakhir ketika kita membuat website Next.js dan integrasi dengan Tailwind. Ada beberapa style yang saya tambahkan di video sebelumnya. Nah, kali ini kita akan membuat tiga halaman di Next.js untuk belajar routing pada Next.js. Kalau kita cek di dokumentasinya ya, sebenarnya simple untuk membuat routing di Next.js. Semua routing akan otomatis terdeteksi oleh Next.js ketika kita menaruh filenya di halaman page, di folder page. Seperti halnya index, itu karena kita punya file index.js atau file index.psx di halaman di folder page. Nah, hal yang sama akan kita gunakan ketika kita membuat halaman about
ada dua cara. Cara pertama adalah kita langsung membuat file namanya about.tsx. Lalu cara kedua adalah kita membuat folder dengan nama about, lalu kita kasih index file-nya. Fungsinya gimana? Untuk halaman-halaman statik yang tidak mempunyai konten dinamis, bisa menggunakan direct file about.tsx. Mari kita coba. Kita kembali ke Visual Studio Code. Lalu kita buat file baru tadi saya bilang. Semua file yang ada under folder page akan terdeteksi sebagai routing baru. Kita akan buat direct file, tidak dengan menggunakan folder ya. Cara pertama itu direct files. Kita kasih namanya about. Nah, about.tsx ini nanti akan menjadi routingnya dan di URL akan jadi domain slash about. Kita copy saja yang ada di halaman index karena kita tidak berubah banyak ya. Atau kalau kalian sudah menginstall plugin Next, sorry, di Next.js snippet-nya. Ini, nah kalian akan punya shortcut-shortcut yang bisa mengenerate code. Oke. Untuk nama file harus menggunakan huruf kecil semua ya. Tapi untuk nama konstan atau nama kelas, saya bisa pakai dan harusnya pakai kapital ya, huruf kapital depannya. Nah, isinya kita copy saja karena biar kita nggak perlu desain ulang. Kita taruh di return. Ingat, semua tampilan yang ingin kita tampilkan di halaman itu ada under return. Itu konsep dasar dari React-nya. Nah, ini kita rubah jadi halaman about. Dan warnanya merah. Oke, ini halaman about kita. Kita hanya membuat halaman kosong dengan div 1 mempunyai teks about. Lalu bagaimana caranya manggil si halaman about ini? Kita kembali ke browser kita. Nah, seperti saya bilang tadi, semua file yang ada di halaman page otomatis menjadi URL-nya. Nama file, tadi nama filenya about, kita ketikkan about, tampil ya. Nah, ini adalah routing menggunakan direct file langsung dari halaman page-nya. Lalu cara kedua gimana? Cara kedua adalah kita membuat folder di dalam folder page. Misalnya saya membuat folder blog, itu kan. Buat routing kedua kita menggunakan domain blog. Kita tulis saja blog. Nah, blog ini sebenarnya sudah menjadi routing tersendiri. Kita lihat di sini kita tuliskan blog. Tapi masih 404. Kenapa? Oh, sorry. Nah, ini ya. Kita coba ketikkan blog di URL tapi masih 404. Kenapa? Karena kita baru membuat foldernya saja. Blog ini bukan direct file, blog ini adalah folder baru yang menjadi routing. Tapi ketika kita menggunakan folder untuk menjadi routing, kita butuh index file di dalam foldernya. Nah, ini kita baru bikin foldernya aja nih, folder blognya, tapi kita nggak punya index file di dalam blognya, dalam folder blog. Yang perlu kita lakukan hanyalah menambah index file.
namanya boleh bebas. Saya kasih nama blog. Isinya juga saya copy aja dari halaman-halaman sebelumnya. Biar tidak terlalu banyak perbedaan. Tapi warnanya saya ganti. Apa ya? Kita cari dulu warnanya. Orange, amber nih. Amber 700-800 deh, kurang kuning. Oke, ini halaman 2. Kalau kita kembali ke browsernya, lalu kita coba refresh, dia sudah muncul ya, kalau di kalkulatornya. Kita ganti warnanya di Visual Studio Code. Oke, kita sudah rubah warnanya ya biar kelihatan lebih. Oke, sip, berubah ya. Nah, ini secara routing sudah jalan dengan baik dan benar. Jadi kita sekarang sudah punya dua routing. Routing pertama adalah ke halaman about. Halaman about menggunakan tipe routing direct file. Dia adalah file yang langsung ada di dalam folder page. Lalu juga kita punya routing blog. Blog ini bukan direct file, tapi kita menggunakan subfolder yang kita beri nama blog, dan di dalam folder blog punya index.tsx yang akan menjadi halaman utama ketika kita membuka URL blog. Nah, sampai sini kita sudah menggunakan dua ini ya, direct file untuk routing dan menggunakan folder blog untuk routing. Selanjutnya kita akan menggunakan dynamic route segment. Ketika kita membuka halaman blog, blog tentu punya banyak konten ya, banyak list postingan. Nah, di list-list itu kita ingin membaca dari URL-nya, misalnya ID ya, ini sisinya ID-nya 1. Nah, ini belum ada nih, belum bisa karena si blog ini belum punya sistem dynamic routing. Itu yang akan kita buat. Nah, untuk membuat dynamic routing, caranya pun cukup simple. Kita kembali ke Visual Studio Code kita. Tadi kita ingin membuat blog mempunyai kapabilitas untuk dynamic routing. Nah, berarti kita rubah, kita tambahkan di halaman blog, new folder. Nah, di sini ya, untuk setiap dynamic routing, naming filenya menggunakan ini, kurung kotak, kalau saya. Lalu kita, si routingnya itu mau get apa, misalnya ID. Nah, ini. Sama isinya, tapi kita kasih nama blog detail. Isinya juga sama, kita copy saja, kita pastikan. Ini halaman blog detail. Oke, kita coba ya. Kita kembali ke browsernya, harusnya sudah update. Nah, ini. Kalau kita lihat sekarang, kalau kita hanya mengetikkan blog, dia akan muncul ke halaman index di dalam folder blog. Tapi kalau kita punya another parameter, misalnya kita punya ID atau slug artikel 1, dia akan dihandle oleh file dynamic routing tadi. Nah, lalu kita ingin mengambil
artikel 1 ini nih, ID-nya, URL-nya nih dari URL. Bagaimana caranya? Nah, di Next.js ada namanya Next Router. Next Router mempunyai capability untuk mengambil routing yang ada di sebelumnya. Nah, ini Next Router, ada path name, ada query, ada aspect banyak ya, tapi kita nggak bakal cobain semua untuk sekarang. Kita hanya akan mengambil routingnya, yaitu pakai query ya. Kita cobain dulu, import use router from next router. Kita taruh di mana? Kita taruh di file dynamic routingnya. Kita kembali dulu ke Visual Studio Code. Lalu di halaman next routing, halaman block detail saya, kita import. Tidak di import juga sebenarnya nggak apa-apa. Maksudnya kita tidak mengetikkan import ya. Karena di Visual Studio Code dia akan otomatis manggil. Nah, yang perlu kita lakukan adalah kita bikin variabel baru. Lalu kita panggil hook use router. Nah ini, Visual Studio Code akan otomatis mengimport si use router dari next router. Kita coba untuk ini ya, ke console isinya apa sih? Kita lihat di browser. Inspect element, console. Nah ini. Objek kita refresh boleh biar kita muncul di sini isinya apa aja. Ini adalah objek dari use router ya, dari routernya. Kita mau ngambil apa nih? Mau ngambil aspect, oh, saya taruh samping deh biar terlihat lebih besar deh. Nah, di router dalamnya itu ada banyak, ada sped, kita ngambil full path dari bloknya, blok artikel 1 ID-nya. Atau kita ngambil query-nya aja. Nah, query-nya ini juga punya ini ya, banyak. Nah, ini sped bisa ngambil artikel 1. Kita cobain dulu, kita ngambil query-nya ya. Nah, di sini kalau kita lihat cara panggilnya hanya kita panggil variabelnya lalu dot nama objeknya ya, aspect atau query atau yang lain-lain. Kalau query itu berarti harus ngambil namanya ID. Kita contohin, kita panggil aspect dulu, kita copy. Lalu kita kembali ke Visual Studio Code kita, lalu di sini kita log dulu. Aspect, kita kasih nama. Test router aspect. Apa yang keluar, kita lihat. Kita kembali ke... Oh, sorry. Nah, ini di Visual Studio Code kita sudah menambahkan log baru memanggil router aspect test router aspect ini, saya kasih nama aja biar di konsolnya gampang buat bedainnya. Lalu kalau kita kembali ke konsol di browsernya, kita hapus dulu lalu kita reload. Nah ini, test router aspect block ID, test router aspect block artikel 1. Kenapa ada dua? Ini karena ini sesi awal ya, belum dapat artikel satunya. Nah ini
artikel 1. Kenapa seperti ini? Karena kita naruhnya hanya di atas ya, hanya di variabel atas di sini ya. Dia akan kerja dua kali, kalau sudah ada perubahan dia akan update. Jadi ketika running pertama dia belum dapat nih ID-nya, ketika selesai render ID-nya dapat. Nah itu, lalu kita bisa pakai juga untuk query. Kita akan coba untuk menggunakan query, kita console log saja di sini test router, tapi yang query. Query kita cobain, kita lihat lagi, balik lagi ke browsernya, lihat konsolnya, querynya dapat ya. Ini kita dapat query ID. Nah, kita refresh lagi, kita lihat apakah dia akan double juga seperti expect, sama ya. ID-nya pertama dapat kosong dulu, baru dapat ID artikel 1. Untuk detailnya, kita akan coba masukin artikel 1 ini ke tampilan layarnya ya, di sini ke menunya. Ini halaman blog detail artikel 1. Nah, mari kita coba, kita balik lagi ke Visual Studio Code kita. Kita tambahkan, Kita bikin variabel baru di sini. Cons.id.router sama dengan router.query .id. Kita panggil ID routernya di teks halaman detail .2 ID routernya. Nah, kita lihat apakah tampil. Kita kembali ke browser kita. Tampil ya artikel 1 dari ID-nya. Tapi kalau kita refresh, dia akan blank dulu. Nah, ketika tadi masih blank, itu masih test router query yang ini nih, yang blank di prototype yang belum dapat. Karena belum selesai render halamannya. Lalu yang kedua, ini setelah dapat, dia akan nampilin di sini. Artikel 1. Itu ya. Jadi sebenarnya routing di Next.js itu sangat memudahkan. Tadi kalau kita kembali ke Visual Studio Code kita sudah lihat tadi ada dua cara melakukan routing. Pertama, direct file yang kita contohkan di halaman about. Lalu menggunakan folder block. Folder block ketika dia ingin mempunyai default tampilan harus ada file indexnya, tapi kalau dia tidak ingin mempunyai default tampilan, dynamic routing saja. Nah, ini kita menggunakannya dengan dynamic routing. Oke. ID di sini karena kita menggunakan variable ID di sini di nama file. Jadi kalau nama file itu slot, di sini juga harus pakai slot. Itu aja buat tutorial routing di Next.js. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk berpindah-pindah halamannya. Jadi kita akan membuat link dari halaman index. Kita balik ke browser dulu. Jadi pada sesi berikutnya kita akan menggunakan next link. Nah ini, next link untuk membuat link yang akan berpindah-pindah dari halaman index ke halaman about, lalu ke halaman blog, dan ke halaman blog detail.
Detail. Nah, itu yang akan kita buat berikutnya. Jadi untuk saat ini, demikian buat tutorial ini. Sampai jumpa di tutorial berikutnya. Terima kasih. Di video keempat ini, kita akan membuat menu atau link-link yang mengarah ke halaman-halaman sebelumnya. Pada tutorial sebelumnya, kita sudah membuat menu untuk halaman-halaman, yaitu halaman about, lalu halaman blog, dan blog detail. Ini adalah tiga halaman yang sudah kita buat pada tutorial sebelumnya. Kali ini kita akan menambahkan navbar atau tempat untuk menaruh menu menggunakan link. Kalau biasanya di HTML kita menggunakan href, anchor. Di XJS kali ini kita akan menggunakan link. Untuk teorinya adalah seperti ini ya. Ini kalau kalian buka dokumentasi dari Next.js, next.js.org.api-reference.next.link, ini next link ya, ini API reference. Oke, next link adalah client-side transition between routes can be enabled via link, component export by next link. Jadi, link ini adalah komponen yang sudah disiapkan oleh Next.js. Penggunaannya simpel ya sebenarnya, hanya butuh seperti anchor biasa, tag komponen linknya, lalu href ini mau ke page yang mana. Nanti kita tambahkan tetap anchor, ini biar apa? Biar ada kursornya berubah jadi kursor klik ya, bukan panah kayak yang sekarang. Kita coba aja, nanti penggunaannya, nah untuk menggunakan style CSS-nya kita nggak ribet-ribet, kita hanya akan menggunakan flex biar dia bisa rata satu baris ya. Langsung aja kita cobain ke code-nya. Kita buka Visual Studio Code kita. Oke, kemarin kita juga sudah menggunakan NextRouter untuk mengambil parameter di routernya ya, query ID. ID dari mana datangnya? Karena kita menaruh nama parameternya adalah ID. Oke, kita masuk ke file index. Kalau kontainer ini adalah kontainer utamanya yang warna abu-abu agak muda. Kalau kita cek di browser itu berarti kontainernya itu yang ini body. Berarti kita akan bikin satu div lagi di atas kontainer untuk menandakan kalau dia adalah si browser, si menunya. Kita kembali ke Visual Studio Code, lalu kita mulai ketikkan kodenya. Kita samakan sebenarnya, kita akan pakai container mx auto ya, itu dulu aja deh. Kita kasih margin bottom biar dia agak ke bawah. Margin kalau kita ingat lagi di tailwind itu sangat simple, kalau kita pengen margin kita ketik n, dari margin di bawah itu berarti bottom b, lalu mau seberapa besar kita kasih 8 dari ukuran jedanya, lalu kita kasih background. Background itu adalah BG warnanya. Dan kalau saya mau kasih yellow tapi nggak terlalu yellow, yellow 100 lah ya. Kita lihat di browser tampilannya, kemungkinan belum ada keluar ya. Kenapa belum muncul? Karena kita belum punya kontennya ya. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code kita.
Lalu kita kasih kontennya. Oke, di sini. Nah, di dalam kontainer navbar, kita ini boleh ngasih ini, ngasih class name custom kalian, misalnya navbar. Buat penanda kalau ini adalah untuk navbar. Nah, di sini kita kasih teks. Oke, kita langsung buka aja dia. Kita kasih div-nya untuk menaruh menunya, kita kasih class name-nya flex. Lalu di dalam div-nya kita masukin home. Home about lalu blow. Tiga dulu kita lihat apa yang terjadi di browser kita. Munculkah? Oke, salah. Kita rubahnya di index ya. Jadi kita lihat dulu di indexnya. Ya, udah muncul home about blow. Lalu kita akan kasih styling sedikit biar tidak terlalu mentok atas, kita kasih margin top. Lalu untuk kontainernya kita akan kasih padding biar dia nggak mentok-mentok kiri amat. Oke, kita lanjut aja, kita styling navigasi kita di Visual Studio Code. Sudah ini apa ya, berarti kita tadi mau ngapain, kita menambahkan margin top. Kita kasih 4 aja biar nggak terlalu jauh. Lalu kita kasih padding, paddingnya saya mau all, jadi saya kasih P aja, P8 kalau ngikutin yang kontainer bawahnya. Nah, lalu dari home-nya ini, dari menu-menunya, saya akan kasih div lagi untuk membungkus dia. Lalu kita akan kasih ini. Seperti contohnya di ini link. Nah, dia masih error ketika kalian memanggil komponen link, dia akan auto import karena saya menggunakan plugin ya di Visual Studio Code-nya. Jadi dia akan langsung auto import next link. Nah, nextlink-nya error, kenapa? Karena dia butuh at least href-nya. Nah, kita kasih href-nya. Karena dia home, home itu hanya akan butuh slice aja deh, ke halaman index-nya. Lalu kita klik home. Nah, oke, kita cek dulu di browser kita apa yang terjadi di browser. Nah, di browser sini sudah ada nih. Home. Nah, ini sudah berubah jadi link, tapi kalau kita apa namanya? Kalau kita bicara SEO, kalau kita tidak menggunakan tag anchor, dia tidak akan kedetek bagus ya linknya. Karena ini hanya link yang di-generate oleh JavaScript. Jadi kita tambahkan tag anchor di sebelum home. Jadi kita taruh A tanpa href karena harapnya sudah, lalu kita kasih home. Nah, ini ya penggunaan link sesuai tutorial dari Next.js. Kita lihat dulu di dokumentasi Next.js. Oh sorry, belum pindah ya tadi. Oke, tadi saya tambahkan link. Kita cek dulu, oke. Tadi saya tambahkan link untuk menu home di sini. Jadi ketika kita masukkan komponen link, saya akan ulang lagi aja deh ya. Untuk link itu saya bungkus di div. Kenapa? Karena nanti saya pengen export ini sebagai komponen.
Tapi sekarang kita coba manual dulu. Jadi sekarang di link itu, untuk membuat link, kalian ketikkan saja nama komponennya link. Lalu link itu butuh href. Jadi kalau kalian ketik komponennya, si Visual Studio Code akan otomatis memasukkan import link. Kita kasih linknya kemana nih, si about, ketik slash about. Nah, menunya adalah kita kasih tag anchor dan about. Fungsinya apa tadi seperti saya sampaikan, kalau kita tidak menggunakan tag anchor maka akan crawler tidak akan mendetek dia sebagai link ya, tapi hanya teks yang bisa diklik. Kita cek ke browser, sudah ada, oke. Okay. Nah, fungsinya kenapa saya kasih div tadi di menunya, karena biar kita bisa styling. Kita kasih styling dulu, kita kasih kiri kanan, padding kiri kanan atau margin kiri kanan. Kita kasih class name, padding x, padding y, 2. Nah, kita lihat di browser apa tampilannya. Oke, sudah ada paddingnya. Nah, kita tinggal copy stylenya untuk yang lainnya. Yang blok saya hilangin dulu. Stylenya saya akan copy masukin ke menu about. Nah, ini ya, kalau kita tidak menjadikan si menu item ini sebagai komponen, maka kita akan mempunyai repeat code ya, code yang mengulang yang harus kita repeatkan. Jadi sebenarnya di Next.js atau di React kita bisa menjadikan satu item link ini sebagai komponen. Tapi untuk merubahnya menjadi komponen kita akan belajar di video berikutnya. Kali ini kita akan fokus ke link. Oke, mari kita coba menu yang telah kita buat. Oke, sorry, ternyata tampilannya masih di browser ya. Oke, tadi seperti yang saya jelaskan sebelumnya, di menu link ini, kalau kita tidak membuatnya sebagai komponen, di menu itemnya tidak dijadikan komponen, maka kita akan mengetikkan code yang berulang. Code yang berulang adalah si div ini nih. Div ini berulang nih. Class name-nya berulang. Padahal itemnya sama. Kalau kita lihat yang membedakan adalah di href dan di home. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan menjadikan satu item ini, satu item class name ini sebagai menu item ini sebagai komponen. Jadi ketika dia menjadi komponen, dia akan bisa digunakan berulang-ulang. Ketika kita ingin merubah tampilan atau ingin merubah stylenya, kita hanya merubah di satu tempat, di komponen, misalnya namanya adalah item menu atau menu item. Nah, hanya di komponen itu kita ubah, maka semua menu akan berubah dengan tampilan yang telah kita setting. Itu enaknya pakai Next.js atau React yang bisa dijadikan komponen. Nah, lalu kita coba untuk menunya ya. Nah, ini kita punya home, dia akan ada di index. Kalau kita klik about, dia akan pindah ke halaman about. Again, kenapa di about belum ada menunya tadi ya, karena kita hanya merubahnya di index, sedangkan di halaman about itu kita belum ngasih si navbar-nya. Nah, nanti navbar kita akan jadikan komponen sebagai contoh ya. Kita akan jadikan komponen yang kita panggil di setiap halaman, atau kita akan menjadikan layout. Nah, itu nanti ada di pertemuan berikutnya ya. Di video berikutnya saya akan membuat layout yang isinya adalah halaman ini. Jadi jika dia mempunyai layout yang sama, kita akan taruh navbar di sana, kita akan taruh footer di sana, tapi isinya akan berbeda.
Untuk sekarang kita akan belajar, kita sudah belajar nih penggunaannya. Lalu kita copy dulu aja navbar-nya di halaman about. Lalu kita copy juga di halaman blog. Ini repotnya kalau kita tidak menjadikannya sebagai komponen ya. Kita harus copy semua dan import berkali-kali. Nah, tapi ini kita akan lanjut di video berikutnya. Ini hanya sebuah contoh aja biar bisa bolak-balik. Oke. Kita sudah menambahkan navbar di semua halaman. Jadi ketika kita ke browser dan kita klik about, itu sudah ada menunya. Lalu kita ke home, dia sudah bisa pindah-pindah ya. Ini. Sama halnya dengan blog. Sebenarnya dari Next.js itu juga masih memungkinkan kita untuk menggunakan anchor biasa. Misalnya di sini saya nggak mau pakai link, saya mau pakai anchor biasa. Yang di halaman teks. Kita lihat apakah masih bisa dipakai. Halaman ini. Oh, bukan halaman detail. Sorry. Sorry, kita pindahin di halaman detail ternyata. Bukan halaman ini. Nah, ini kita pindahin ke halaman ini. Kita lihat di browser. Ini ya, di halaman index sudah berubah, ada menu blog. Masih bisa pindah ya, ini halaman blog. Tapi kita kalian perhatikan ya, speed yang dihasilkan dari ini. Kalau kita pindah ke blog, cepat ya. Home. Cepat. Tapi kalau home ke blog, yang kita menggunakan anchor biasa, lihat. Ada refresh dan agak lama ya. Nah, kelihatan ya bedanya. Ketika kita menggunakan link komponen, tidak ada refresh page. Tapi kalau kita menggunakan anchor, href, dia butuh refresh halamannya. Itu ya bedanya ketika kita menggunakan komponen link. Ketika kita menggunakan komponen link dan href biasa. Jadi kalau href biasa dia akan di-treat sebagai HTML biasa, bukan sebagai JavaScript. Jadi dia membutuhkan page reload atau page refresh. Tapi kalau kita menggunakan komponen link, dia akan di-treat sebagai navigasi yang menggunakan JavaScript. Jadi tidak ada, seolah-olah tidak ada page refresh, sebenarnya dia merubah bodinya. Kita ubah saja yang blog menjadi menggunakan link ya, saya copy aja. Oke, kita lihat di browser, kita coba lagi apakah dia lebih smooth. Ya. Tadi kan kalau kita klik blog, dia agak nge-reload ya halamannya, nge-refresh. Tapi kalau kita sekarang menggunakan komponen link, tidak ada refresh ya. Karena dia diolah oleh client type istilahnya. Tapi kalau tadi masih pakai ahref, dia akan ditulis sebagai HTML, dan HTML akan diproses seperti server side. Jadi dia harus panggil dulu page-nya, makanya butuh refresh. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi. Oke.
Lalu terakhir kita akan coba ke halaman detail. Nah, kita nggak bikin di indeksnya ya, nggak bikin di blok halaman blok indeksnya. Tapi kita akan taruh di menu aja, di menu di indeks, di halaman pertama. Misalnya blok slash, nah ini kalian bebas nih mau naruh apa aja. Berita satu. Nah, dari misalnya namanya juga berita satu. Oh, sorry. Nah, ini kita tambahkan di Visual Studio Code kita. Berita satu, link berita satu. Jadi di indeks, di halaman indeks kita menambahkan menu berita satu yang menggunakan, yang akan pergi ke halaman blog detail dengan ID berita satu ya. Ini yang akan kita rubah. Yang kita coba, kita cek di browser. Harusnya sudah tampil. Oh, ini halaman upload yang sudah tampil. Sorry, adanya di indeks. Nah, ini berita satu. Kalau kita klik, ya, berita satu detail. Kalau kalian lupa berita satu ini tampil dari mana, karena silakan periksa di video sebelumnya, di video ketiga, kita sudah menambahkan router, query router di code kita. Jadi di halaman ini kita sudah menggunakan next router, use router untuk query parameter dari routernya. Lalu kita ambil, ini kemarin bertemu, kita buang saja console log-nya. Nah, ini kemarin ID-nya kita taruh di text. Ini adalah halaman ID router. Itu. Nah, jadi pada video kali ini kalian sudah belajar bagaimana caranya menggunakan link, komponen link untuk mengenerate navigasi. Jadi kalau kalian lihat kita sudah punya ada 4 link di navbar kita. Kita sudah mencoba atau melihat perbedaan ketika menggunakan komponen link dan menggunakan href anchor biasa ya, anchor biasa. Jadi kalau menggunakan komponen link, ketika kita pindah halaman itu sepertinya tidak ini ya, tidak reload halamannya, tidak melakukan refresh page. Tapi kalau tadi kita menggunakan anchor biasa, bukan komponen link, dia akan melakukan refresh page. Nah, itu aja tutorial buat part 4, video keempat kali ini. Kita akan belajar bagaimana caranya membuat komponen-komponen baru. Seperti kayak tadi kita menu item ya. Menu item ini kan kita melakukannya berulang-ulang. Kita copy. Ketika ada saya rubah stylenya di satu tempat, yang lain harus di copy. Nah, bagaimana caranya navbar ini akan menjadi komponen dan menu itemnya juga akan menjadi komponen. Jadi kita akan membuat layouting. Kalau kita cek di tutorialnya, di tutorial Next.js-nya, dokumen Next.js, di sini ada layout. Nah, di layout ini bagaimana caranya kita membuat layout menggunakan children. Children ini akan menampilkan apapun yang ada di dalamnya. Jadi kita akan membuat file index itu menjadi layout. Jadi nanti navbar dan footer hanya ada di layout. Dan setiap halaman akan menggunakan layout ini. Oke, ini tutorialnya, ini dokumentasinya. Kita akan belajar ini nanti. Bagaimana caranya kita akan menggunakan layout di Next.js. Pada kesempatan ini, kali ini kita akan coba untuk membuat layout pada project website kita. Di video terakhir kita sudah membuat navigasi, cuma navigasinya yang lengkap hanya di halaman indeks, kan di halaman about itu belum.
Belum. Kenapa belum? Karena kita hanya menambahkan navigasi yang lengkap di halaman indeks. Kalau kita tidak menggunakan layout, kita harus mengcopy semua code-nya satu-satu. Jadi di halaman indeks dia di-copy code-nya indeks. Ya, di halaman indeks nih. Di navigasi yang lengkapnya kita. Nah, ini kita copy ke semua halaman. Ribet kan? Nah, ada teknologi, ada feature yang disediakan oleh, nggak, sebenarnya bukan di Next.js juga sih. Di React.js juga ini feature yang bisa digunakan. Kita kembali ke browser sebentar, oke. Teorinya adalah Next.js itu atau React atau apapun React model membiarkan kita untuk dekonstruksi sebuah halaman ke dalam series of component, ke dalam beberapa komponen. Banyak dari komponen tersebut dapat digunakan berulang kali di berbagai halaman. Sebagai contoh, navigasi bar dan footer on every page. Oke, kali ini kita akan coba tutorial yang dibikin oleh Next.js. Jadi kita akan bikin halaman layout, lalu kita akan pindahkan navbar-nya ke komponen. Oke, langkah pertama adalah kita akan membuat komponen baru untuk menampung navbar. Jadi di mana kita kembali ke Visual Studio Code kita. Oh, sorry. Ya, kita kembali ke Visual Studio Code kita. Lalu di halaman di folder, release folder, kita tambahkan ini, saya sudah tambahkan ya. Ini saya sudah tambahkan folder layout dan file baru bernama main layout. Main layout ini sebenarnya hanya file kosongan. Main layout. Oke. Jadi main layout ini akan menampung navbar dan konten dari halaman yang dibuka. Misalnya halaman indeks, dia akan menampilkan indeks, halaman about akan menampilkan about, dan seterusnya. Tapi seperti saya bilang sebelumnya, kita akan membuat komponen navbar dulu ya. Oke, kita coba dulu. Nah, di sini juga saya punya folder komponen dan menu item. Ini buat menu itemnya nanti. Nah, kita buat satu komponen baru namanya navbar, navigation bar. Navbar.tsx, lalu kita pasang fungsinya, beri nama navbar, dan kita copy semua di halaman indeks, kita copy part yang menjadi navbar-nya. Oke. Kita copy, pindahin ke sini. Kita kasih tag kosong. Kita sesuaikan. Dia error ya, link-nya kenapa? Karena kita belum import. Kalau di Visual Studio Code, tinggal diarahkan saja kursornya, lalu quick fix. Dia akan minta next link. Oke, sudah. Berarti di next link di halaman index ini tidak dipakai lagi ya. Kita copy. Nah, saja. Nah, kalau kita lihat di halaman browser kita,
hilang navbarnya karena kita belum import lagi ya. Lalu bagaimana caranya memasukkan navbar ke halaman index, tapi nanti itu kita akan handle di layout. Nah, kita sekarang balik dulu ke Visual Studio Code untuk mengarahkan di navbar. Nah, navbar ini kan ada item ya. Kemarin kita udah tahu kalau kita mau merubah stylenya harus dirubah satu-satu. Lalu bagaimana caranya biar kita hanya mengubah satu style tapi semua menu stylenya berubah? Nah, kita bisa melakukan hal yang sama, yaitu untuk setiap menu item kita jadikan komponen. Nah, ini saya sudah punya di folder komponen, itu ada menu item. Ini masih kosongan ya. Seperti biasa kita kosongin, kita titik kosong. Isinya kita pindahin dari navbar. Ambil yang home. Pindahin ke menu item. Oke. Harusnya kalian sudah mulai terbiasa untuk pembuatan komponennya. Sama, karena kita pakai linknya di menu item, bukan di navbar, jadi harusnya navbar nanti tidak membutuhkan import next link. Jadi kalau error tinggal diarahkan, lalu quick fix. Oke. Lalu bagaimana caranya kita tahu parameter apa yang harus di display di sini, ditampilkan? Karena kalau, cara panggilnya ya. Cara memanggilnya gampang sih sebenarnya. Kita hanya tinggal menambahkan, memanggil menu item. Buka tag, menu item. Nah, menu itemnya masih error, kenapa? Karena dia tidak auto-import ternyata. Jadi kita import saja, quick fix, import menu item. Nah, jadi harus diimport dulu komponennya baru bisa digunakan. Oke, kita lihat di browser. Belum juga kenapa, karena kita belum memindahkan ke layout. Oke. Untuk dapat melihat tampilan di halaman indeksnya, kita mulai mengerjakan layoutnya. Kita kembali ke Visual Studio Code kita, lalu kita pergi ke halaman layout. Saya sudah bikin di sini folder layouts di root di paling luar. Di root paling luar ada folder layouts. Lalu saya punya main layout untuk layout utama dan main layout yang tadi kita sudah jelaskan. Ini hanya shell kosong. Nah, kita sudah punya navbar. Berarti kita di sini saya kasih teks kosong. Kenapa? Karena di React setiap komponen, setiap konten yang ada di halaman itu, di file itu harus dibungkus dalam satu tag. Jadi dia nggak bisa dua tag ya. Kalian bisa cek video-video sebelumnya. Oke, sama seperti menu item, untuk menampilkan navbar di layout, menggunakan navbar di layout, saya tinggal panggil saja nama kelasnya navbar. Nah, ini untungnya bisa langsung ini. Langsung auto-import, jadi tidak error. Lalu saya masukkan div. Div ini akan menampung isi dari halamannya. Nah, kalau kita balik ke browser kita di tutorialnya, di tutorialnya adalah kita harus punya variabel penampung namanya children, dan children ini akan ditampilkan di sini. Oke, kita coba dulu ya. Kita pasang dulu variable children. Children. Nah, children ini nanti akan ditampilkan jadi penampung yang akan ditampilkan di body. Body content ya, kita tampilkan dengan mudah. Selesai. Lalu kita sesuaikan. Kita sesuaikan tampilan atau struktur yang ada di halaman indeks. Nah, kalau kita lihat di sini, harusnya navigasi itu navbar ada di dalam div ini, di div screen. Karena nanti kita akan panggil navbar di sini. Oke.
Berarti west screen-nya kita pindahkan ke main layout. Jadi di main layout itu bukan di kosongan, tapi kita pindahkan west screen-nya. Kita copy dulu, kita paste sini. Nah, navbar adanya di dalam west screen. Oke ya, sudah ya, harusnya di sini navbar dan konten, lalu kontennya. Nah, kontennya ini yang akan dihandle oleh index, berarti west screen-nya sudah tidak perlu ya, kita buang saja west screen-nya. Oke, begini. Karena ini nanti satu-satunya konten. Kita lihat ya, tampilannya sekarang sebelum ditambahkan di layout. Ini ya, filternya di sini. Nah, tampilannya hanya dua. Ini halaman indeks. Ini halaman indeks karena dia sudah kosong, tidak punya apa-apa. Nah, sekarang saatnya kita untuk implementasikan layout kita. Caranya gimana? Caranya sama. Kita tinggal panggil layout. Layout ya. Layout. Oh, untuk dia auto ini. Auto import. Nah, taruh kontennya di dalam main layout. Nah, oke. Okay. Main layout ini jadi tag ini ya, tag main layout yang pertama ini jadi open parent, yang di bawah menjadi close parent. Di antara open parent dan close parent, tengah-tengahnya adalah children. Jadi apapun yang kita taruh di tengah ini akan tampil sebagai children. Akan tampil di tempat yang ini, di part yang ini. Oke, okay, kita save dulu. Kita lihat di browser sebentar, saya aktifkan. Kita lihat di browser. Ya, ini browsernya sudah tampil ya navigasinya. Tapi tetap kenapa belum berubah? Iya, karena di halaman lain kita belum ubah ya. Nah, kita ubah dulu di halaman-halaman lain. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kita akan melakukan hal yang sama di about, lalu di blog ID dan index. Oke, okay. Kita rubah dulu halaman about. Nah, kita buang. Kita hanya menyelamatkan isinya. Yang ada children-nya, sisanya kita buang. Lalu kita masukkan, kita panggil main layout. Taruh kontennya di children, di antara parent, open parent dan close parent. Lalu kita lakukan hal yang sama untuk index block. Kita ambil kontennya saja, selanjutnya kita buang. Panggil lagi main layout. Oke, ini ya. Ini halaman block, ini index dari block, lalu ID block. Oke, nah. Sama, kita buang semuanya, hanya sisakan untuk children-nya, kita panggil main layout. Ya. Oke, sudah semua ya. Kita save. Kita cek ke browser apakah efeknya sudah muncul. Oke, ini besar kita, ini ada halaman indeks. Kalau kita berubah ke halaman about, kontennya tetap konten about, tapi navigasinya akan menggunakan navigasi yang baru. Kita lihat, about, berubah, blog berubah, blog detail berubah. Oke, jadi secara gamblangnya adalah setiap halaman about, blog, berita 1, dan home, itu sudah menggunakan layout yang sama. Jadi tampilan dasarnya akan sama, hanya tampilan body kontennya yang berubah.
patch kontennya yang berubah. Patch kontennya ada di mana? Patch kontennya ada di bagian sini ya, children. Jadi hanya bagian part of children yang berubah. Oke. Okay. Setelah kita punya layout, kita udah lihat nih layoutnya. Sudah berubah tadi browser. Lalu tadi kita ada satu PR nih. Untuk merubah styling dari menu itemnya. Karena sekarang yang baru komponen itu hanya home, about, blog, dan seterusnya satu itu belum menjadi komponen. Kita cek ya. Nah, kita akan rubah biar jadi komponen juga. Oke, kita lihat di tahapus dulu, kita close. Oke, nah bar hanya home yang masih menu item, selebihnya oke, kita kalau about ini kita buang, kita jadikan menu item. Apa yang terjadi? Jadi home. Kenapa? Karena teks home dan link home-nya itu masih statik. Belum dibikin dynamic. Nah, bagaimana caranya bikin dynamic biar kita bisa memanggil menu item yang sama, komponen menu item yang sama, tapi teks dan link-nya berbeda. Nah, kita rubah di menu item. Kita tambahkan props property penampung. Ini adalah properti penampung yang tipenya ini, jadi dia bisa nangkap apapun. Nah, props any ini apapun itu, maksudnya itu datanya apapun, integer, string, atau apapun. Nah, ini saya masukinnya nanti menerimanya dia objek. Oke, berarti di sini kita di home, kita akan punya namanya menu title. Berarti di props, kita panggil menu title. Oke. Nah, setelah slash, harusnya ini dia URL-nya ya apa? Harusnya dia dynamic dulu nih di ini. Nah, untuk dynamic-nya kita kasih dan variable, tambahkan variable props URL. Nah, jadi harusnya nanti kalau di props URL about ya slash about. Cara pakainya gimana? Nah, kita kembali ke navbar. Di sini tadi kita lihat tetap ingat ada menu title. Ini kita copy. Default lalu ada URL. Nah, begini ya. Harusnya yang dipanggil tuh begini. Oke. Okay. Menu pertama adalah home, menu kedua adalah about. URL-nya home itu kosong, setelah slash kosong, tapi kalau about itu setelah slash ada about. Nah, kita lihat di browser. Oke, ini browsernya kita lihat sudah berubah teksnya, lalu kalau kita klik juga sudah berubah ke halaman home, ke halaman about. Nah, tapi blog masih belum. Kita akan melakukan hal yang sama di blog dan berita satu ini. Kita pindah lagi ke resource dekat kita. Soal oke, kita copy lagi. Di sini title blog, di sini title-nya adalah berita satu. Berita dua. URL-nya blog berita dua. Berita satunya saya biarin buat perbandingan. Nanti ketika mengubah style,
Okay. Kita coba lagi di browser kita. Ada berita 2, ada berita 1. Berita 2 ini yang pakai komponen, berita 1 ini yang manual, blog sudah menggunakan komponen. Nah, sekarang kita ingin rubah menunya pakai underscore teksnya atau warnanya jadi merah. Kita ubah hanya di komponen. Kita kembali ke source code. Yang kita rubah bukan satu-satu di sini ya, bukan di menu item yang ini, bukan di navbar, tapi kita ubah di menu item, di komponen menu item. Lalu kita kasih teks. Kita lihat lagi di browser. Nah, sudah berubah ya. Home, about, blog, kita satu. Berubahnya satu kali, berubahnya sekali, tapi di-apply ke semua komponen. Kecuali berita satu, kenapa berita satunya masih menggunakan manual. Ya, dia masih menggunakan tag manual di sini. Nah, kita harus kembali di sini. Repot kan, makanya kita harus menggunakan komponen. Itulah fungsi menggunakan komponen. Ya, jadi kita wrap up dulu agak banyak di video kali ini. Yang pertama, kita sudah membuat layout di index. Kita menggunakan main layout. Di semua halaman, kita menggunakan main layout. Tapi kalau layoutnya mau berubah, tambahin aja di sini file di layout. Tambahin aja, mau layout main layout, second layout, tambahin aja. Seberapa banyak layout berbeda, tambahin di layout, nanti tinggal dipanggil. Cara panggilnya sama. Nama kelasnya kita panggil aja langsung. Lalu kita juga di main layout punya komponen navigasi. Kita sudah belajar menggunakan komponen navbar. Di komponen navbar ini isinya adalah menu list ya, list menu. Yang setiap list menu itu, setiap item menunya kita sudah menggunakan komponen namanya menu item. Di menu item kita tambahkan props, property untuk menampung value dari si menu itemnya. Oke, kita. Nah, ini bakal jadi rangkaian seri Next.js dengan Tailwind CSS untuk part teorinya menjadi part teori terakhir, karena akan lebih dari cukup untuk membuat sebuah website menggunakan Next.js dan Tailwind. Di video berikutnya mungkin saya akan ada dua video yang berkaitan, yaitu pertama video recap. Saya akan membuat satu video recap dari awal sampai jadi tampilan yang kita pelajari saat ini. Dan video kedua adalah video project. Kita akan memulai project pembuatan website menggunakan Next.js dan Tailwind yang sifatnya bisa digunakan ya. Kalau ini kan stylingnya masih asal-asalan, terus juga nggak ada kontennya. Atau okay, mungkin satu lagi. Oke, kita ke project dulu. Dan nanti setelah project kita akan ada seri berikutnya, yaitu mulai menggunakan dynamic content. Kita akan menggunakan API call. Kalau untuk sekarang fokusnya adalah membuat halaman yang bisa berpindah-pindah halaman, static website. Biasanya digunakan untuk landing page. Jadi video berikutnya akan merupakan recap, video recap mungkin agak panjang. Karena kita akan mulai start from nol lagi. Lalu video berikutnya lagi ada video project. Nah, setelah video project baru kita akan masuk ke API call. Itu aja mungkin buat video kali ini. Kita akan berjumpa lagi di video lainnya. Terima kasih.